telah terjadi kebakaran di wilayah Bendungan Jago Kemayoran. Ya. Unit damkar sudah berjejer semuanya. Iya. Tapi si jago merahnya sudah diatasi oleh satuan petugas damkar. Ya. Oke. Ini padat penduduk ya, namanya di padat penduduk Bendungan Jago. Tepatnya di wilayah Bendungan Jago. Ya. Tapi sudah diantisipasikan. Si jago merahnya sudah dijinakkan. Oh, lihat tuh dia. Apartemen ya. Apartemen ya. Iya. Lihat. Tepatnya di depan Polsek Kemayoran ya, Polsek Kemayoran Lama ya. Iya. Polsek Kemayoran Lama. Nah. Ya, tepatnya di sana. Iya. Ya. Ya, oke lah. Telah terjadi beberapa kali kayaknya nih, sering di area sini nih. Ya. Sering kali kayaknya terjadi kebakaran di tempat ini. Tapi sudah habis semuanya. Si jago merah sudah dijinakkan oleh petugas damkar yang bergabung dari Provinsi DKI Jakarta. Oke, semuanya unit damkarnya banyak sekali ya. Ya, berhati-hati di saat bulan suci Ramadan ini, banyak sekali musibah-musibah yang terjadi. Maka waspadalah untuk warga sekitar yang sedang memasak, apalagi yang sedang meninggalkan anak kecilnya ya. Hati-hati apabila terjadi kebakaran seperti ini, jangan sampai anak kita terpanggang oleh si jago merahnya ya. Oke, semuanya teman-teman harus waspada dan waspada, berhati-hati untuk meninggalkan seorang bayi ya, seorang anak di dalam rumah, apalagi digembok ya. Hati-hati, takut terjadi kebakaran seperti ini ya di apartemen ya. Nah, nih. Oke, sekian dan terima kasih Lintas Peristiwa.